Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvariman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk masuk atau login ke akun Antar aja teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk login atau masuk ke akun Antar aja, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Antar ajanya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan home atau tampilan utama dari aplikasi Antar aja, kalian bisa langsung aja klik di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di situ ada menu profil atau menu akun kalian, bisa kalian klik aja di sini. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan dari akun kalian, nah di sini kalian bisa lihat kita belum masuk ke akun Antar ajanya, teman-teman ya. Jadi langsung aja kalian klik di sini register or login. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari welcome to Antar aja ini, kalian pilih aja yang login, teman-teman ya. Soalnya kalau yang register ini untuk membuat akun baru ya. Nah, karena kita sudah mempunyai akun, jadi kita klik aja di sini login. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin aja di sini nomor HP kalian beserta juga password kalian, teman-teman ya, yang pernah kalian daftarkan ke akun Antar aja ya. Nah, di sini saya akan masukin terlebih dahulu. Nah, setelah kalian masukin semua, langsung aja kalian klik di bagian bawah ini ada tombol login, teman-teman ya. Nah, langsung aja kalian klik di bagian bawah ada login. Nah, kalau sudah, dan di sini sudah muncul, teman-teman ya, login sukses Alvariman ID. Nah, kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk masuk atau login ke akun Antar aja. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung atau kalau kalian mempunyai pertanyaan lain, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.